Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Di Sri Aman Public Engineering Company, Sri Aman mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Lubuk Antu. Gaji RM57.69 dan RM65.50 sehari. Di Sarike Arena Mega Surya, Sendirian Berhad Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sarike. Gaji RM42.31 hingga RM70 sehari. Di Sibu, Kaki Borneo Reflexology Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Sibu. Gaji RM1,500 sebulan. Sing Kiong Hong Dockyard Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan kapal di Sibu. Gaji RM1,500 hingga RM2,500 sebulan. Tang Aluminium Trading Company Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan aluminium di Sibu. Gaji RM1,500 sebulan. Di Bintulu, Keresa Mill Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pembantu pengurus kilang dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM10,000 sebulan. Minsec Engineering Services Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,500 sebulan. Sinong Pelita Oil Mill Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pengendali pengeluaran dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Muka. Gaji RM42.31 sehari. Dan di Miri, Sarawak Shipway Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan kapal di Miri. Gaji RM57.69 sehari. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso iaitu My Future Jobs. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.